Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbilalamin. Alhamdulillahirabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Kali ini saya pulang ya dari Padepokan. Siang ya, hari ini buang siang dan nanti sore insyaallah kembali lagi. Biasanya para dukun ya yang menyerang laskar itu berhenti ya di area pemakaman sini. Kalau malam sini gelap sekali ya. Sekarang sudah lebih aman teman-teman, sejak berdirinya Padepokan Sunan Kalijaga terus jauh lebih aman. Intinya kita harus berterima kasih dengan guru besar Padepokan Sunan Kalijaga Pak Sekaryo, kala beliau menciptakan banyak santri-santri yang senantiasa berbuat yang baik tentunya. Ada orang yang sinis dia mengklakson, bahkan itu mungkin memberhentikan saya supaya tidak memvideo ataupun mengambil gambar ya. Saya akan lewat jalur tengah sini ya, yang jarang sekali dilewati. Sepertinya orang tadi kembali ya, mengejar saya. Thank you.
mereka pastinya adalah manteknya Ki Acong ya, Acong dan atau dan lainnya. Tapi terlihat tidak ada ini, tapi bahaya kalau mereka tidak ada, berarti mereka mengetahui jalan pintas. Dari Padepokan ke rumah saya, teman-teman, sekitar perjalanan 1 jam setengah. Saya harus ada ya, tidak akan mengikuti teman-teman ini. Apa lewat jalur sana atau jalur sana, saya tidak tahu. Dari Padepokan saya sekitar 1 jam setengah sampai 2 jam ya, jauh sekali itu. Tapi bagi saya tidak apa-apa, ikhlas lah batinnya. Terus ada di ada Ki Acong atau bahkan tadi Ki Acong ya yang menghentikan saya di sini. Megang HP cuma satu tangan, satu, maka saya akan hadapi mereka, mudah-mudahan mereka bisa. Tapi tidak ada di belakang, tapi di sana ada jalan tembus, saya yakin. Sekian dulu.